Saya belum menerima laporan dari teman-teman saya yang kehilangan HP. Tapi kamu sudah nganterin HP ini ke saya. Sebelum keburu jadi masalah, Kang. Bagus. Jadi saya nggak perlu nelpon kamu dulu. Sambil ngancam, sambil marah. Saya lagi puasa. Akang puasa? Ya, emangnya kenapa? Saya kira orang seperti Akang nggak puasa. Orang seperti saya itu maksudnya apa? Orang jahat. Maaf, Kang. Sejahat-jahatnya saya, biar enggak lebih besar dari sebutir debu, saya masih punya rasa iman. Itu artinya saya wajib puasa. Kalau lagi puasa, jangan marah. Pergi. Sebelum saya batal puasa gara-gara makan kamu. Apa yang sebenarnya Kinanti cari? Kebenaran sejarah. Buat apa? Kinanti harus tahu masa lalu supaya memahami masa sekarang dan merencanakan masa depan. Kinanti anak Bahar, itu sejarah kamu. Siapa sebenarnya Bahar? Dia orang yang paling dekat, tapi paling asing buat Kinanti. Dia bukan preman seperti yang Kinanti atau orang lain bilang, bukan. Bukan penjahat seperti yang Kinanti atau orang lain duga. Dia hanya seorang lelaki yang memperjuangkan hidup dan keluarganya. Seseorang yang sama seperti orang lain, pernah salah mengambil keputusan. Itulah papih kamu, Bahar, sahabat mama. Ya, barusan ada copet nganterin HP. HP-nya seperti HP Kang Komar. Itu memang HP si Komar. Kasihin ke dia. Salam dari saya. Lain kali, hati-hati.